Yuk, kita mulai, Mas Tio. Ya, mari Pak, ya. Kita mulai. Mari saudara-saudara, kita mulai doa malam kita. Kita bersatu hati, teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita datang dalam doa. Ya Tuhan, sungguh kami melihat kebaikan Tuhan di balik setiap detik yang berlalu. Setiap kali kami melihat jam dinding, jam tangan kami, detik-detik itu mungkin terlewat begitu saja, tetapi kasih setiamu ada di balik detik-detik itu. Dan kini kami, Tuhan, hendak memaknai kembali, hendak merasakan kembali kasihmu melalui puji-pujian dan renungan kami akan firman Tuhan. Hadirlah bersama kami Tuhan pada saat ini dimanapun kami berada. Dan kami ingin memuji Engkau dekat padamu. Ku ingin selalu dekat padamu. Juru selamat pegang tanganku.
kuasa-Mu. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Saudara-saudara, hari-hari ini ketika kita menjalani hari yang mungkin tidak selalu mudah, tapi toh kita masih bisa bertemu hari ini secara virtual, itu berkat Tuhan, itu berkat pertolongan Tuhan. Maka saudara-saudara, kita imani bersama bahwa seberapapun kita merasa sendiri, seberapapun kita merasa bahwa kita sedang berjuang sendirian, tetapi sesungguhnya Tuhan selalu sigap menolong kita. Karena pertolongan kita hanyalah di dalam Tuhan. Seperti kata pemazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Dia selalu menemukan bahwa pertolongan itu hanya ada pada Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan kita. Tuhan yang selalu hadir di detik-detik kehidupan kita. Maka saat ini saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk memujikan sebuah pujian ini. Kaulah harapan, bukan dengan kuat pertolongan kita, kita dapat menjalani kehidupan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang penopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita nyanyikan sekali lagi. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Berganglah tanganku.
lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kupandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Saudara-saudara, di dalam masa yang kurang nyaman seperti ini, kadangkala saya menerima banyak pertanyaan yang ditanyakan lewat berbagai media sosial yang saya miliki. Kenapa ya Pak, iman saya nggak seteguh, nggak sekuat dulu? Dulu tuh saya begitu yakin Tuhan itu begitu dekatnya. Tetapi setelah masa pandemi, di tengah begitu banyak ibadah yang tidak bisa lagi dihadiri secara fisik, saya merasa begitu kering. Ada begitu banyak masalah secara khusus terkait dengan ekonomi, dan kenapa saya tidak bisa menghadapinya seteguh dahulu. Saudara-saudara, Alkitab memberi kepada kita sebuah catatan tentang pengalaman bagaimana dinamika iman itu terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Kita beberapa kali membaca tentang kisah ini, namun saya ingin melihat dari perspektif yang berbeda untuk kali ini. Namanya adalah Elia, yang sebelum episode yang akan saya bacakan ini, Elia telah menurunkan dalam tanda kutip api dari langit dan kemudian mengalahkan 350 nabi Baal dalam pertarungan hidup atau mati. Disebut hidup atau mati karena kalau sampai Allah para penyembah Baal itu yang benar, maka Elia kehilangan nyawanya, harus membayar itu dengan nyawanya. Tetapi yang terjadi adalah Elia yang seorang diri itu, setelah mengguyur tempat persembahan itu dengan air, setelah ia berdoa, api itu turun dari langit. Saudara, itu adalah sebuah mujizat yang begitu besar dan luar biasa. Bukan sesuatu yang biasa dan mudah untuk terjadi. Api turun dari langit menyambar persembahan Elia, dan dengan demikian membuktikan Allah Elia adalah Allah yang hidup. Tetapi sejenak setelah peristiwa itu, dia lari ketakutan karena ancaman seorang perempuan bernama Isabel, seorang ratu yang akan membunuhnya. Imannya naik sekaligus pada saat bersamaan sejenak kemudian turun dalam rasa takut akan kematian akibat ancaman seorang perempuan itu. Dia masuk ke sebuah gua. Dan kemudian terjadilah percakapan ini. Apa yang saya bacakan dalam versi bahasa Indonesia masa kini. Tuhan bersabda kepada Elia, "Keluarlah dari gua itu," kata Tuhan kepadanya, "dan berdirilah menghadap aku di atas gunung." Lalu Tuhan lewat di situ, didahului oleh angin yang bertiup kencang sekali, sehingga bukit-bukit terbelah dan gunung-gunung batu pecah. Tetapi Tuhan tidak menyatakan diri dalam angin itu. Sesudah angin itu reda, terjadilah gempa bumi, tetapi di dalam gempa itu pun Tuhan tidak menyatakan diri. Kemudian datanglah api, tetapi Tuhan pun tidak berada di dalam api itu. Sesudah itu suasananya menjadi senyap, lalu terdengar suatu suara yang kecil lembut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, menarik untuk memperhatikan bagaimana Tuhan berurusan dengan hambanya yang dalam kondisi down, yang sedang ada di kondisi di bawah. Setelah sebelumnya dia penuh keyakinan mendatangkan api dari langit itu. Alkitab menyatakan bahwa lalu lewatlah
Di situ angin yang sangat kencang, bukit batu pecah, gunung-gunung batu pecah. Tetapi Tuhan tidak ada di situ. Dalam sejarah orang Israel, Tuhan pernah memakai cara ini untuk menyatakan murkanya kepada umat yang meninggalkannya. Dan kemudian terjadilah gempa bumi, tetapi di dalam gempa bumi itu pun Tuhan tidak ada. Di dalam sejarah Israel, Tuhan pernah memakai gempa bumi itu juga sebagai sarana untuk menghukum umat Tuhan. Bumi terbelah, Akan dan teman-temannya kemudian masuk ke dalam. Juga kemudian datanglah api, tetapi Tuhan tidak pernah tidak menyatakan dirinya dalam api itu. Dalam sejarah Israel, Tuhan berulang kali mendatangkan api sebagai sebuah tanda penghakiman. Tetapi kali ini, Tuhan tidak menyatakan diri lewat api. Angin, gempa bumi, api, sarana-sarana penghukuman Tuhan itu tidak digunakan sebagai cara di mana Tuhan hadir dan berbicara. Justru sebaliknya Alkitab mencatat, lalu terdengarlah suatu suara yang kecil lembut. Nah, uniknya di sini, saudara-saudara. Ketika iman Elia berada pada titik paling rendah, dia merasa Tuhan begitu jauh dari dirinya. Tetapi Tuhan tidak jauh. Karena itu dicatat Tuhan berbicara dalam suara yang kecil dan lembut. Saudara, mungkinkah orang berbisik dari jauh? Tidak mungkin. Tidak bisa orang berbisik dari jauh. Tidak akan terdengar suaranya. Kontrasnya nampak dalam bagian ini. Ketika Elia berpikir Tuhan jauh dari dirinya, Tuhan itu berbisik kepadanya. Berarti Tuhan dekat padanya. Dan Tuhan yang dekat itu bukan Tuhan yang datang untuk menyatakan penghukuman, tetapi Tuhan yang datang untuk memberi kekuatan. Ketika kita merasa Tuhan begitu jauh, sesungguhnya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Kita tidak melihatnya, bukan berarti Dia tidak ada. Kita tidak merasakannya, bukan berarti Dia tidak hadir. Tuhan dalam pengalaman iman Elia, dan semoga menjadi pengalaman iman kita, adalah Tuhan yang tidak murka dan marah ketika umatnya ada pada titik iman paling rendah, tetapi Tuhan yang menyatakan kehadirannya secara pribadi, berbisik, dan menjadi tanda bahwa Ia sungguh Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Kita akan memasuki saat-saat doa kita, Bapak Ibu, dengan sebuah keyakinan yang sama. Bahkan ketika kita berpikir buat apa berdoa, semua doa terasa sia-sia. Bahkan ketika kita mulai meragukan apakah Dia mendengar atau menjawab doa kita, apakah Dia ada atau tidak, bahkan mungkin kita bergumul dengan perasaan itu. Tetapi ingat, Dia Immanuel. Dia tidak meninggalkan kita. Dia berbicara dalam suara yang kecil dan lembut. Tak datang untuk menghukum dengan segala keperkasaannya. Dia datang untuk bersuara kecil dan lembut. Sebagai sebuah tanda bahwa Ia tidak pernah jauh dari kehidupan. Biarlah pengalaman Elia ini mengajar kita untuk memahami betapa di dalam Kristus kita menemukan Dia sungguh Immanuel. Dia yang mendekap kita erat di tengah segala perasaan pergumulan dan di tengah bahkan perasaan kita bahwa Tuhan itu begitu jauhnya dari kehidupan. Kita akan naikkan doa-doa kita, saudara-saudara. Dan nanti di tengah beberapa doa itu,
Masih akan memimpin kita untuk mengatakan, Yesus Tuhan, dengar doaku. Dengan suara lembut, Anda boleh menyanyikannya di rumah sebagai sebuah tanda bahwa kita berharap kepadanya, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa saudara-saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur lewat catatan pengalaman Elia. Kami tahu perjalanan hidup beriman selalu ada dinamikanya. Kadangkala kami dengan begitu kuat dan gagah percaya kepada Tuhan, penuh tanda seru, begitu deklaratif iman kami. Tetapi kadangkala kami ada di bawah, punya banyak tanya, iman kami ada pada titik terendah. Tapi kami belajar dari Elia, kami bersyukur. Engkau tidak pernah datang dengan amarah dan murka-Mu ketika iman kami ada di titik paling rendah. Engkau berbisik, engkau berbicara dengan suara yang kecil dan lembut sebagai sebuah tanda bahwa engkau sungguh tidak pernah meninggalkan kami. Dan di dalam Kristus kami merasakan Kau sungguh Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kami. Bapak Ibu, mari kita mengambil waktu berdoa 1 menit ke depan. Mari kita belajar bersyukur, karena Dia sungguh Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita. Karena Dia menerima dan mengasihi kita, apa adanya kita, termasuk dengan semua pertanyaan dan keraguan yang ada di dalam hati. Bapak Ibu boleh berdoa dalam hati, boleh berdoa dengan bersuara di rumah Bapak Ibu. 1 menit, 2 menit depan, kita datang dengan ucapan syukur. Karena Dia adalah Immanuel. Berdoalah saat ini. Kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami juga ketika kami punya banyak pertanyaan. Kami bersyukur karena Engkau adalah Immanuel, Sang Sabda yang telah menjadi manusia. Kami kenal di dalam diri Kristus. Yesus Tuhan, dengar doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ambil, jangan-jangan. Yang kedua, Tuhan, kami membawa dalam doa kami untuk saudara-saudara anggota dan simpatisan GKI Ngagel yang bergumul dengan hasil tes yang reaktif yang ada di dalam masa pemulihan terkait dengan COVID-19 ataupun problem kesehatan yang lainnya. Kami memegang dan membawa mereka di dalam doa-doa kami. Dan kami mohon kiranya Engkau, Sang Immanuel itu, berbicara malam hari ini kepada mereka yang ada dalam pergumulan sakit. Bukan berbicara untuk menghukum, memarahi, tetapi berbicara dengan suara yang kecil dan lembut untuk menyatakan bahwa Engkau mengasihi, bahwa Engkau telah menerima mereka melalui pengorbanan putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus.
Kami bawa jemaat kami yang ada dalam pergumulan, kesehatan, di dalam nama Kristus yang mendengar doa. Yesus Tuhan, dengar doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yang ketiga, saudara-saudara, mari kita berdoa untuk orang-orang yang kita ketahui ada dalam kesulitan ekonomi terkait dengan pandemi ini. Kita bawa mereka dalam 1 menit, 2 menit doa kita. Kiranya Tuhan juga berbicara kepada mereka dalam suara yang lembut, mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahwa tidak ada yang bisa memisahkan mereka dari kasih Kristus, penindasan, ketelanjangan, kelaparan, atau apapun juga. Kasih Kristuslah yang mendekat mereka erat. Mari kita ambil waktu 1-2 menit berdoa untuk mereka yang ada dalam kesulitan ekonomi terkait pandemi. Yesus Tuhan, dengar doa kami. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampir, yang terakhir, saudara-saudara, ambil waktu berdoa untuk membawa segala pergumulan Anda di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah datang dengan penghukuman ketika kita jujur dan tulus apa adanya. Jika kita bergumul dengan begitu banyak tanya, ya sungguh Immanuel, Tuhan yang beserta dengan kita, walaupun kita tidak bisa selalu merasakan kehadiran. Ambillah waktu untuk berdoa secara pribadi, menyerahkan segala takut dan pergumulanmu kepada-Nya, juga bahkan segala pertanyaan kehidupan. Berdoalah.
Yesus Tuhan benar. Dimanapun Anda berada, bukalah kedua tangan Anda untuk menerima berkat Tuhan. Biarlah kasih Bapa yang tidak pernah berkesudahan, cinta dan pengorbanan yang telah Kristus tunjukkan di atas kayu salib, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, 30 menit lebih telah berlalu. Bersyukur, berterima kasih Bapak, Ibu boleh ikut serta di dalam doa malam GKI Nyagel. Ingat, besok pada hari Kamis adalah saatnya untuk pemahaman Alkitab juga melalui akun GKI Nyagel. Dan hari Jumat adalah malam kesaksian, masih di Instagram live pada hari Jumat pada pukul 7. Untuk pemuda ada pengumuman Mas Dio terkait dengan mereka untuk, yang masih muda. Iya, untuk pemuda di hari Jumat besok ada IG Talk NYC GKI Nyagel. Akan mempercakapkan sebuah tema berjudul Confidence. Ya, nanti teman-teman remaja bisa mengikuti di akun NYC, nyc.gki.nyagel. Di situ nanti akan live IG mulai jam 7 malam hari Jumat. Lalu hari Minggu kita akan perdana, kita semua akan perdana untuk mengadakan kebaktian remaja dan pemuda GKI Ngagel. Jadi buat Bapak Ibu serta saudara-saudara yang punya saudara, kerabat, atau anak yang masih muda, yang usia pemuda, boleh bergabung di hari Minggu jam 4 sore di akun YouTube GKI Ngagel. Ada kebaktian live streaming, kebaktian online pemuda dan remaja. Itu Pak WP. Iya, terima kasih juga untuk saudara-saudara yang meninggalkan komen yang tidak mungkin kami baca satu persatu. Terima kasih. Jadi pastikan tiap malam, mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, khusus Jumat ada dua acara untuk umum maupun untuk remaja. Bapak-Ibu terus mengikuti rangkaian acara yang ada. Terima kasih. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu. Terus percaya bahwa Dia sungguh Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Amin.